Pamer jadi enaknya jadi PNS, perempuan ini diminta jangan sombong. Banyak orang sampai saat ini masih mengincar posisi pekerjaan sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Pekerjaan ini dinilai sangat menjanjikan sampai di hari tua. Akan tetapi dalam prosesnya, menjadi PNS bukanlah hal mudah. Pasalnya peminat CPNS, calon pegawai negeri sipil, terus membludak setiap lowongan tersebut dibuka. Bagi yang sudah resmi berstatus PNS, kini kerap ditemukan para abdi negara tersebut membuat konten yang memamerkan dirinya sebagai PNS. Seperti perempuan satu ini yang kemudian viral di media sosial. Lewat video yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama nyinyir_update_official, memperlihatkan perempuan berseragam Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri, sedang berjoget tipis-tipis di depan kamera. Perempuan yang tak disebutkan namanya itu membongkar enaknya jadi PNS. Pada konten video itu, perempuan menyebutkan poin-poin dari keuntungan jadi PNS, di antaranya adalah, digaji seumur hidup, tidak ada PHK, kejenjang karir jelas, masa tua terjamin, menantu idaman, SK bisa digadai. Beginilah enaknya jadi PNS guys, tulis keterangan pada unggahan dikutip berita hits.id pada Kamis, 23 Juni 2022. Konten video tersebut pun mendapat beragam komentar dari warganet. Perempuan diminta untuk tidak sombong. Ayahku juga PNS tapi enggak sombong juga. Setiap pekerjaan ada rezeki masing-masing, enggak usah bikin orang lain jadi minder, kata warganet. Oknum kayak gini yang buat PNS jadi dipandang lain, cuit publik.